Hai, Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik saja dan sehat selalu. Ini aku baru aja mau ngasih makan. Tapi sedih. Kan masih ada ayam satu. Ayam itu hilang. Padahal mau tak potong. Astagfirullah. Ini aku barusan kasih makan nasi, malah ayam itu hilang. Biasanya itu ada sama dia berduaan. Hari ini hilang. Dari kita lihat kondisinya, di situ tuh banyak bulu-bulu. Tuh, banyak sekali bulu ayam. Kemungkinan kayak dia udah sering buat dolanan tikus. Udah pasti ini ulah tikus. Jadi padahal ayam udah gede, mau dipotong malah hilang. Aku cari-cari dimanapun berada. Aku udah cari di sini, nggak ada. Aku cari di bawah sini, nggak ada. Dan isinya bulu semua. Dan aku cari di sini. Innalillahi, ya Allah, ternyata udah mati. Dan matinya itu tanpa kepala. Sedih. Sumpah, menyedihkan sekali. Pokoknya rasanya aku kayak mumet ngurusi Wirok ya. Ayam udah gede mau dipotong, tapi aku belum ada waktu nih. Malah, ya Allah, kenapa ayam bisa begini ya? Tuh, lagi-lagi dia hilang dengan tanpa kepala, alias kepalanya udah dimakan. Tuh, kurang ajar ya Allah, ini tuh ayam udah gede lagi disemuti. Ini ayam tuh udah gede, kenapa dia nggak berani melawan Wirok alias tikus? Heran aku, sumpah. Kemungkinan besar karena itu ayam itu kalau malam dia nggak bisa melihat, alias dia buta. Jadi dia diserang itu ya diem aja. Dah, dimakan Wirok maning, ya Allah. Yang aku heran, Wiroke alias tikus itu berani banget ya. Bayangkan betapa beras besar tikus itu ya, bisa apa ya, bisa makan ayam. Maksudnya gimana ya, dia itu bisa mateni ayam gitu loh. Padahal kan ini ayam besar, udah besar banget, mau tak sembelih malah mati. Dipangan Wirok, udah saya mesti nanak. Ini tuh pasti kelakuan si Wirok ada tikus besar Cina. Oh, Cina tikus besar. Kalau hewan-hewan lain di sini tuh nggak ada, tapi kalau tikus itu di sini banyak dan besar sekali. Aku sih sering kayak apa ya, kalau malam itu dia itu pasti kayak gimana ya, bersuara terus pek 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 kayak gitu. Dia itu pasti diganggu, tapi kok kali ini dia diganggu diem aja. Mulanya sih awit esok kayak nggak ada suara ayam berkokok. Dia itu kan udah berkokok. Itu tadi pagi dia itu nggak berkokok sama sekali. Ternyata dia mate.
amat menyusahkan si Wiro, dan ini yakin eman-eman sekali. Aku ngingu ini dari 6, mati 2 dari bayi, terus kan tinggal 4. 4 itu mati dimakan tikus 1, terus mati lagi dimakan tikus 1. Ini tinggal 2. Satunya udah dibawa sama emakku. Ini di sini tinggal 1. Rencananya mau tak sembelih, tapi aku belum sempet. Malah wis dipangan wirogel. Kurang ajar ora eram. Sekarang ini mau kita buang. Mau diapain lagi? Aku wes jom iya tak jom mau tindas ikusnya kayak ya Allah, ikusnya mau tindas. Untung kalau dulu entok itu walaupun kecil gak dimakan tikus, mungkin karena entok itu ya, kalau malam masih bisa melihat. Tapi kalau ini, kalau malam itu benar-benar kayak buta ayam kan. Makanya ada istilah apa ya, rabun ayam kan. Jadi kalau malam itu udah nggak lihat, itu rabun ayam. Jadi ya udahlah, segini aja video kali ini. Ayam mati dimakan tikus. Padahal ini ayam udah gede ya. Oke, semuanya terima kasih telah menyaksikan video ini. Dan aku gak jadi masak ayam ini. Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.